Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edilisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hindia TV. Hindia TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari Instastory-nya Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting nih. Sebelum beraktivitas wajib swipe dulu. Terima kasih RSU Bunda Margonda Mawar 157. Di sini terlihat Ayu Ting Ting sedang melakukan swipe tes ya, untuk persiapan tappingnya nanti malam nih. Pagi-pagi udah swipe, tetap ikuti swipe ibu ayah ikutan yang mau tugas hari ini. Ayu Ting Ting Nurul Agrustami, semangat pagi, sehat selalu, amin. Terima kasih RL Subunda Margonda. Dan dilansir juga dari instastorynya Mom Ayu Ting, ayah ibu pun tetap ikutan swipe biar sehat, amin. Terima kasih dokter-dokter dari RSU Bunda Margonda. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan semangat ya menyambut nanti malam nih yang akan konser besar-besaran ya di ZTV. Amazing konser yang akan dihadiri oleh Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu, semoga sukses ya acara. Amin ya robbal alamin. Dari Setarwati, swipe dulu sebelum nanti malam menghibur kita semua di Amazing Konser Official ZTV bersama Ayu Ting Ting. Semoga sehat semuanya, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagramnya Syahersy. Kita akan melihat status terbarunya dari Instagram Syahersy. Biarkan musim ini semua tentang cinta. Baris Banjana rilis tanggal 3 Juni hanya di Vili Roginal. Semoga sukses ya Bahi. Dan dari Syahersyah nih, kami datang dengan sesuatu yang istimewa. Lebih jelasnya besok ya akan tayang nih film terbarunya dari Syahersyah. Rilis bentar lagi ya, berjudul Baris Banjana. Wow, original nih dari Syahersyah ya, terbaru pokoknya. Bagi sahabat semua tonton ya, jangan sampai terlewatkan. Pokoknya ada film dan lagu terbaru dari Syahersyah nih. Informasi selanjutnya di sini terlihat Syahersyah bersama pemeran perempuannya ya lagi kedinginan nih, luar biasa banget ya, sungguh all out sekali nih. Kedinginan nih ya saat syuting. Pokoknya sehat selalu, sukses selalu untuk Syahersyah. Semoga selalu bisa memberikan film-film luar biasanya ya, agar bisa memberikan tontonan yang menghibur untuk para fans semuanya. Oke sahabat, jangan sampai terlewatkan ya. Aimiradil nih sudah 10M plus nih ya, yang nontonnya luar biasa deh. Aimi ready. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.